umur semakin habis nih Pak. Semakin habis. Yang kita cari cuma azas manfaat dari umur, Pak. Yaitu amal yang soleh. Merugilah manusia ini kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Yang tidak akan merugi, yang mendapat manfaat dari umur, amal soleh bisa dilakukan. Apa itu amal soleh? Baru dikatakan amal itu soleh tiga. Kalau tiga konda ado, batal. Dan pertama, pelakunya muslim. Intinya, mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, yang dilakukan itu sesuai dengan syariat. Yang diajarkan Nabi, sesuai. Yang ketiga, ditujukan seluruh aktivitas itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah.